Halo guys, sudah lagi di PK kami. Terima kasih yang udah nonton video ini ya. Video kali ini aku akan membahas update tentang TBD Januari 2024. Ini update terbaru guys. Jadi sebelumnya nanti akan aku tunjukkan dulu updateannya apa aja. Lalu kita bahas satu-satu ya. Mungkin nggak semua bisa kita bahas, cuma yang bisa kita bahas mungkin kayak tambahan objek baru sama mungkin ya nggak tahu lah yang lain bisa nggak untuk itu ya. Soalnya nggak terlalu banyak, kayak job-job juga nggak ada. Paling cuma map baru, itu pun kayaknya itu mapnya agak advance dan aku belum ketemu itu. Mapnya sebelah mana. Tapi nantilah kalian bisa explore sendiri ya. Untuk mapnya, cuma nanti aku akan bahas update-annya ya, agak lengkapnya. Ini akan aku tunjukkan dulu di Discord-nya, akan aku tangkap di Word. Bentar. Mungkin agak terlalu kekecilan, jadi aku akan perbesar dulu updateannya apa aja ya. Ini aku tangkap, aku apa, bikin dua, jadi di situ ada tulisan bahasa Inggrisnya sama terjemahannya Indonesia. Yang pertama adalah update Januari 2024. Yang pertama tambahan ruin di mana iblis tertidur, reruntuhan tempat iblis tertidur. Tambahan reruntuhan tempat iblis tertidur. Ini aku belum nemu sebelah mana. Aku belum nemu, nanti mungkin aku cari lagi. Terus yang ini guys. Yang ini new object. New object-nya adalah tree stump atau tunggul pohon, bear trap, groundwater pump sama water purifier. Cuma yang ini yang water purifier aku belum nemu. Yang tiga udah kelihatan ya. Nanti aku tunjukkan. Lalu yang update selanjutnya adalah ini di mode mudah sayuran lebih mudah meningkat, lebih mudah didapat. Lalu kerusakan perangkap duri berkurang. Lalu penyesuaian damage skill fire monster. Lalu Chris Fragment sirip ikan lebih mudah didapat. Lalu map ogre juga lebih gampang dimodifikasi di pintu keluar agar ya. Lalu setelah ini kemarin aku kesusahan di sini guys, di map ogre itu. Lalu yang terakhir adalah mungkin nggak kelihatan, bentar. Nah, bawa ke atas lagi. Nah ini terus peningkatan dimodifikasi agar sesuai dengan tas Alminikia Embun. Ini aku kurang paham apa. Terus tambahan jendela apakah permainan telah usai. Mungkin itu update-annya ya. Secara menyeluruh itu guys. Cuma yang agak signifikan mungkin yang ini. Objeknya nanti setelah itu selain ini aku akan cek apa fungsi objek-objeknya. Kayaknya ada satu yang bagus yang Tristam nanti videonya guys. Ini di gameplay-nya aku langsung masuk ya. Di sini aku pakai karakter yang sudah ending. Ending 3 tepi tepatnya. Biar tidak terlalu lama. Ini kita bisa bikin ini guys. Tunggul pohon. Ini fungsinya bagus ya tunggul pohon. Karena dia bisa mengubah ranting ini menjadi ranting kayu jadi ranting, bayangin. Cuma gak repot sih. Nah gitu guys, jadi kalian bisa dapat ranting banyak sekarang. Itu lalu yang itu bagus ya, ini sangat bagus karena kita nggak harus terlalu cari ranting yang agak ribet ya. Soalnya ranting sangat penting buat barter kan. Lalu pompa air tanah di sini. Nah, baru bisa ke unlock pemurni air ternyata. Harus bikin pompa air tanah dulu. Ini kalau di mode sedang atau mudah nggak terlalu butuh ya. Terus, tapi kalau di mode sulit akan sangat membantu. Cuma nggak tahu ke unlocknya di
ke berapa nggak tahu. Terus bahannya juga agak mudah sebenarnya. Yang pemurni air sangat mudah. Ini dua item ini hanya bermanfaat sekali di mode sulit. Atau kalian atau pergi ke gurun nggak gitu ya, baru bisa bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kalau di sini banyak air, bisa masak dan lain-lain sih. Tuh, itu mau tiga objek. Pertama, yang terakhir adalah ini. Bentar, tadi di mana ya? Satu, dua, tiga. Nah, ruang ini cuma kayak itu sih. Bentar, dia masuk ke tas ternyata. Oh, dia bisa dilempar gitu buat battle kayaknya, guys. Oh. Aku pengen coba lagi kayaknya. Cuma agak mahal ya, karena ini pakainya permesinan, guys. Permesinan itu nggak receh-receh loh. Oh, nunggu musuh sih ini. Oh iya, kita kan itu ya. Itu ada babi. Aku lempar kali, bentar. Ada babi, guys. Waduh, nggak bisa dilempar. Kita gunakan ke sini kali. Ini kita diserang. Jadi bisa aku pasang, coba gunakan ke sini. Nah, dia kena damage ya. Wah, kayak gitu tapi. Kita bisa spam ini di tempat bos sih sebenarnya. Kita bisa spam ini di tempat bos. Tapi harus bikin agak lumayan banyak. Bentar, aku kan bikin di sini karena ini pintu keluar kan, pintu satu-satunya kita gunakan. Cuma langsung itu ya. Oh ya, musuhnya nggak bisa gerak, guys. Sesaat. Saat doang tapi. Mungkin itu aja ya untuk updateannya, nggak banyak. Dan nah, ini bisa diambil. Cuma nggak itu ya, nggak masuk tasnya. Satu jebakan beruang, satu itu dong, satu slot. Aduh, nggak bisa ditimbun, agak stack agak banyak ya. Kita jatuhkan coba. Iya, satu jebakan ini satu slot, guys. Sayangnya satu slot karo bisa ditimbun, kita bisa bikin banyak terus kita spam di tempat bus. Tuh maksudku. Tasku juga full. Kita coba pemurni airnya. Gak butuh waktu agak lama ya. Gak lama waktunya, jadi nggak terlalu efektif. Kalau kita ada ranting, bisa sih. Kalau kita kehabisan kayu, baru kita pakai ini sih. Tapi selama masih ada kayu sama bisa masak, kita masak aja kelamaan kalau nggak pakai ini sih. Nah, yang ini kayaknya. Kayu ini yang sangat bermanfaat sih menurutku. Tuh guys, mungkin itu aja untuk yang item itu. Yang item aku bahas itemnya aja ya, ini enggak terlalu bagus, damage-nya enggak banyak, tapi juga makan tas, juga makan tas. Sayangnya makan slot di tas, kalau nggak kita bisa spam agak banyak itu ya. Kurangannya itu kita dibawa ke rakit ke bos kalau kita bisa nggak makan slot itu. Terus yang pompa air tanah ini hanya bisa digunakan di mode hard karena di sana itu nanti airnya sangat dikit. Lalu pemurni air juga selama masih ada kayu kita nggak butuh ini. Yang paling bermanfaat cuma yang tunggul pohon ini mengubah kayu jadi ranting. Akan agak lama, tapi nggak apa-apa juga sih daripada jalan-jalan jauh sih. Mungkin itu aja guys, sedikit kesimpulan update-nya. Untuk map-nya aku belum bisa explore banyak ya, kayaknya itu map-nya agak advance juga, misi terakhir kayaknya.
dan yang lain itu kayak tambahan buff-buff, debuff aja. Itu aja untuk update, kesimpulan update Januari 2024. Makasih udah nonton, sampai jumpa live di Eko Live. Sampai jumpa di konten TWD yang lainnya. Salam Bika Gaming. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bika Gaming. Dadah guys.